Alright, hello ningin nominasan. Welcome back to Novian Zawardo, aka Novian Sky YouTube channel. Oke, kali ini kita kembali lagi di Dokkan Batoru dengan mencoba untuk mengalahkan Infinite Dragon Ball History versus Warriors of Universe 6 di sini. Mungkin di sini cukup sulit sih sebenarnya. Karena kalian tahu sendiri, lihat dari durasi. Lumayan menantang, dan tim yang kupakai tetap sama. Kita pakai Representative of Universe 7 / Miraculous Awakening. Oke, musuh pertama kita lawan physical Butamo. Butamo sendiri sebenarnya juga nggak serem-serem ya, nggak serem-serem amat karena musuh pertama kalian bisa lihat sendiri. Kita di sini untuk type advantage itu hanya Kaioken Goku, jadi agak struggle karena tim kita juga ada dua tipe purple atau tipe ungu, yang mana tipenya kalah. Namun opening yang bagus dari UI Goku sendiri, damage-nya 2 juta. By the way, aku lagi main sambil main Legends ya ini ya. Oke. Lumayan giliran kedua di sini. Kita coba untuk stacking Ki. Kita taruh UI Goku di depan. Semoga bisa menghindar. Dan bisa ngaktifin Supreme Kamehameha sih. Semoga. Dan oh, Butamo super attack. Kita bisa menghindar Sasuke. Enak sih kalau kita punya UI Goku. Makanya saat anniversary kemarin cukup struggle ya untuk mendapatkan UI Goku. Lanjut kita lawan Magenta. STR ya. Cukup elemen yang cukup menarik di sini. Untuk UI Goku. Dan di sini aku menggunakan si Vegeta sebagai tanker di depan, karena tahu sendirilah Vegeta kalau dapat damage maka tambah keras defense-nya, nge-push up to berapa saya lupa sih sebenarnya. Dan itu bagus banget, enak, jadi enak di situ. Jadi bersiap-siap untuk match nanti. Kalau makin keras kan enak si Vegeta menerima damage. Kan kita tahu sendiri kalau lawannya adalah Universe 6, pasti kita lawan Caulifla, lawan Kale, lawan Kaba, lawan Hit. The strongest Hit ya. Hit nanti kemungkinan besar membuat kita nggak bisa menghindar. Memang itu kekuatan Hit sih, gimmicknya Hit itu. Jadi bersiap-siap saja. Dan untuk tipe kita nggak tahu ya Hit, saya lupa. Karena ini pre-recorded. Karena Mendoxe rekam sambil apa namanya main itu kadang nge-lag kepala, dia harus mikir. Tahu sendiri kalau male human itu nggak bisa multitasking dengan baik dan benar. Ya, yeah, cenderung lebih sulit untuk multitasking, jadi ya it is what it is. Dan lanjutannya adalah lawan STR juga. Cross ya di sini ya. Enak sih. Kalau kita lawannya STR terus enak. Tipe kita menang ya.
Yes, sir. Lalu untuk ini Vegeta juga, Gigi juga di sini. Oh ya, by the way di sini kita sebagai spoiler nanti bisa dapat apa namanya? Revive Bukats. Jadi lihat aja sendiri. Sedikit spoiler aja ya. Bukats. Seru sih. KB ya sekarang ya. Nice, kita menghindar mulu guys. UI Goku ini bisa dibilang karakter the best. The best unit in Dokkan right now. Jadi jika kalian punya UI Goku satu saja, itu udah cukup. Makanya saya coba untuk dapat UI Goku karena bisa gendong tim. Gendong tim kalian di sini enak. Oke, kita taruh Master Roshi sebagai support di sana. By the way, Master Roshi sendiri hanya mensupport Turtle School kategori ya. Jadi Krilin dan juga Goku otomatis. Dan Yamcha juga. Yamcha kan pernah jadi muridnya Master Roshi kan. Saat time skip. Jadi seperti itu. Oke. これで俺の全てだ。ファイナルブラス。Ya, kita lihat damage Kaba ya di sini. Hanya 4 digit. Lumayan. Nice. Dan di sini belum ada damage yang signifikan untuk Kaba, dan ini giliran terakhir kita lawan Kaba ya di sini ya. Oh iya, Kaba itu berasal dari nama tumbuhan ya, KB, cabbage atau kubis ya. Nanti aku buatin konten asal nama dari berbagai Saiyajin. Nice. UI Goku lanjut. Ini Kale. Kale-nya di sini adalah Super Saiyan Kale kalau nggak salah. Super Saiyan 2. Tipenya INT purple. Cukup enak. Tipe disadvantage kita hanya satu di situ, yaitu Guan dan Piccolo, dan kita dapat Dokkan attack juga. Dan sedihnya di situ si Vegeta menghindar ya. Padahal aku kasih dikit doang ya untuk menghindar dodge. Final Crush. Damage-nya banyak bos. 4 embos. Damage-nya cukup besar itu 100. 100k itu GG sih. Bahaya sih. Ya. Yeah. Dan bisa dilihat di sini ya. Defense-nya Kill sendiri juga nggak terlalu tinggi. Damage rata-rata 2 JT.
Jadi cukup empuk. Dan satu giliran KO langsung. Nice. Lanjut Kalifla Super Saiyajin Su. Kalifla. Entah kenapa ya Saiyajin dari Universe 6 itu kurus-kurus ya. Kaba sendiri kayak bukan prajurit Saiyajin ya. Malah bukan. Kalau di Universe 7 kan tubuh tipe seperti itu adalah non battle atau bukan seorang petarung ya, non fighter lah, non fighter Saiyajin. Mungkin gara-gara Universe 6 itu lebih damai ya, mungkin ya, kan bisa dibilang kebalikan ya. Yang hancur malah bumi, earthling. Planet yang hancur, kalau Salada, Sadala itu malah selamat, masih eksis. Mungkin itu sih alasannya. Jadi tubuhnya ramping-ramping, nggak ada otot. Cuma yang berotot kill. Legendary Super Saiyajin mungkin. Densetsu no Super Saiyajin. Dan cukup menarik di sini, Kalifla cukup tanky. Ya, cukup tanky Kalifla. Ya, cukup tanky, jadi ya seperti itulah. Bisa dilihat sendiri ya. Tiga JT untuk gimmick. Final Blast. Nice. Lanjut di sini hit ya. Oh ternyata Namekian. Namek Seijin ternyata. Ini juga free to play kalau nggak salah kan. Namekian dari Universe 6 di sini. Tipenya juga tag, jadi cukup cukup nggak serem sih. Namun agak sedikit mengganggu karena UI Goku sendiri kan sebagai damage dealer tipenya kalah ya. Double attack dari EZA UI Goku. Kurang satu rainbow kan, kalau nggak salah. Nice. Namek Seijin. Oke. Giliran ini mungkin bisa diakhir ya mungkin ya. Kita lihat. Dan nyawa kita tinggal separuh ya di sini ya. Agak bahaya sih sebenarnya. Nah, kita coba untuk dapetin same type orb tapi nggak ada di situ. Master Roshi sedikit lumayan untuk ngeheal dikit. Dan itu juga ngeheal ternyata Sasuke Namek Seijin. Dan storynya sendiri untuk Universe 6 Namek itu apa ya, mereka bersatu semua loh ya kan, jadi satu, merge semua, asimilasi terus menjadi dua Namekian yang tersisa yang jadi wakil untuk Dairogucho ya gitu. Sedih sih sebenarnya sampai segitunya, padahal mereka pun secara kekuatan ya sama Piccolo plus main masih kalah dalam seperti itu.
Metal Piccolo sendiri ada tiga ya yang jadi gabungan kami, yang mana dulu adalah bagian atau sisi jahatnya dulu Daimao, lalu kami yang ingin jadi kami sama di bumi kan harus menghilangkan sisi jahat. Padahal Piccolo atau Namekian itu nggak punya sisi jahat sebenarnya. Namun gara-gara di bumi kita tahu banyak kejahatan dan lain sebagainya terpengaruh. Terus Nail saat arc di siapa namanya? Frieza. Namek Saga ya. Dan di sini yang terakhir kita lawan Assassin. Tipenya adalah fisikal juga, jadi agak bikin emosi. Dan di sini karakter kita nggak bisa menghindar dari serangan. Agak serem sih. Namun di round ini saya bisa Fukatz. Wow. Saya ditekan di sini, Bos. Ditekan, Bos. Hit hard. Namanya juga hit ya. 100% hit ya. Walaupun di Tournament of Power sendiri hit. Walaupun tambah kuat, namun musuhnya terlalu kuat, Bos. Jiren yang bisa dikatakan Goku dan teman-teman itu nggak bisa ngalahin Jiren one on one. Namun tujuan dari Tournament of Power itu adalah survival, jadi ya bisa dikatakan dalam tanda kutip menang ya. Oke, karena nyawaku kurang dari 50% di sini, INT UI sign berubah jadi Master UI. Dan ada Fukatz di situ aktif ya di situ ya. Dan di sini percuma sih. Saya bingung tetap mati harusnya. Saya taruh INT Goku di depan. Ya, karena tetap walaupun saya taruh UI AGL di depan ya KO kita. Kita trigger langsung Fukatz. Yes, Fukatz Goku di sini ya. Kita nge-heal 75%. GG sih sebenarnya. Akhirnya kita bisa berhasil ngaktifin UI Fukatz. Ora wa betsu ni seigi no hiro demo nan demo ne. Kendo na nakama o kizutsukeru yatsu wa urusanei za. Nice. Next. Saya bingung sih sebenarnya mau ngaktifin punya Vegeta atau tidak. Karena tipe kita kalah, Bos. Sakit. Sakit, sakit, sakit. Sakit, Bos. Berat ya lawan hit di sini ya. Bisa dilihat lah. Kita kalah tipe.
Di sini posisi nyawa dikit. Kita nggak bisa ngaktifin Vukats lagi. Yeah, nice. Jadi kita akhiri dengan ayo. Nice kan? Jadi itu aja untuk video kali ini. Thank you for watching. Masuk one of the hardest. See ya. Yeah. And see you to the next one.